Lapor atas nama Kurniawan Santoso dan terlapor atas nama Saudara Roy Suryo. Kemudian terkait dengan laporan ini, ada juga laporan yang sama yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 20 Juni tahun 2022, di mana pelapor atas nama Kevin Wu kemudian melaporkan atau terlapor di sini adalah atas pemilik akun Twitter Saudara Roy Suryo. Kemudian laporan polisi yang dilaporkan di Bareskrim pada tanggal 20 Juni tahun 2022 ini terhitung hari ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, sehingga terkait dengan laporan dari Saudara Kevin Wu terhadap Roy Suryo di Bareskrim Polri ini dilimpahkan ke Polda Metro, sehingga Polda Metro yang akan menanganinya.